Testing apa? Terus cakap. Ya, kita tak seketul-seketul. Sabar sayang. Sayang. Samalah. Hai, Assalamualaikum. Hari ini bersama Sis Puteri lagi dalam Dapur Rasa. Seperti biasa, kita akan masak masakan yang mudah dan cepat. Okey, hari ini Sis nak kongsi dengan anda semua cara masak bihun sup lada sula. Ha, pernah dengar tak? Okey, jomlah kita tengok bahan-bahannya. Bahan-bahan yang diperlukan untuk buat bihun lada sula ni, dah tentulah kena ada bihun. Ha, jangan lupa berbola daging, sayur, ayam, telur, 6 ulas bawang putih, daun sup, serbuk lada putih, serbuk lada hitam, serbuk perasa dan juga garam. Okey, itu saja bahan-bahannya. Putih ni Sis akan cincang ikut cara Sis macam inilah ya. Letakkan air. Kita tunggu sampai air ni mendidih, kemudian baru kita masukkan ayam dan juga berbola daging. Kemudian kita masukkan ayam. Sis pilih yang ada isi ni. Kalau nak letak yang bertulang sikit pun boleh juga. Tak ada masalah. Masukkan 4 sudu serbuk perasa. Okey, serbuk lada hitam. Ini kalau anda suka yang pedas-pedas, letaklah lebih. Biarkan ayam ni sampai mendidih. Sambil nak tunggu ayam ni masak, kita goreng bawang putih yang saya dah cincang tadi. Lada putih. Bawang putih. Lada putih. Kesasul buat saya. Api dia pun jangan terlalu besar. Sederhana je. Kita tak nak nanti bawang putih kan cepat masak. Jadi kalau kita ter-over masak dia jadi hangit. Garing macam ni, masukkan. Serbuk lada putih dalam 2 sudu macam tu. Sedap baunya. Bolehlah kita masukkan meatball. Bau dia terasa ayam campur dengan berbola daging tu. Ha, sedap. Ayam yang dah masak ni, saya nak keluarkan. Sebab saya nak cari-carikan dia nanti, nak letak atas bihun. Okey, tutup api. Kemudian saya masukkan telur. Telur ni letak sikit-sikit. Saya letak 2 je. Kemudian tutup. Tutup selama 2 minit. Kemudian baru kita hidupkan api semula. Okey, kita tengok hasil. Dia akan jadi macam ni. Kita biarkan mendidih sampai 3 minit. Okey, masukkan sawi. Okey, bolehlah letakkan garam. Okey, dah siap dah sup lada sula ni. Saya akan plating dengan bihun. Jadi, ada setengah orang suka letak bihun sekali. Just saya tak nak. Jadi, sebab bihun nak makan bila-bila, kita boleh kita celur je kemudian kan. Jadi, dah siap. Hai, korang dah makan? Amboi, lembutnya Myra. Inilah Myra, cik adik manis kita daripada majalah Pak Emma. Pak Emma, dengar pasal Pak Emma hari ni kan. Kita dah buat bihun sup. Mesra anak tak? Bukan. Biasa kan bihun sup ni orang panggil bihun sup pama tau. Tapi yang tu yang dalam yang paket segera tu kan. Tapi hari ni Sis buat bihun sup lada sula. Mirip-mirip, samalah dengan Pak Emma tu kan. Nanti kita try. Okey, cuba. Cubalah. Macam mana nak pakai ni? Bismillahirrahmanirrahim. Samalah. Sedap-sedap. Dia meriah-meriah. Saya rasa dia punya ayam.
Wak Aira pernah makan ke bihun sup Parma tu? So apa dia punya, apa punya, ada similarity ke ataupun memang totally awak, awak sangkakan akak makan yang tu lah, yang hidang awak yang bungkus tu lah? Sebab dia punya kekenyalan dia tu sama macam bihun Parma tu. Eh, boleh sebut brand ke? Boleh kan? Bihun tu memang kita belilah kan, sebenarnya sup dia tu. Oh, sup dia ni. Sebab lada sulah dia rasa mirip-mirip seakan-akan. Ikhlas eh? Betul-betul ikhlas. Tapi yang ni yang version yang meriah punya. Ni version homemade. Jadi anda kat rumah tu yang suka sangat bihun Parma, Parma, Parma tu kan. Tukarlah buat sendiri. Senang ke? Nak senang buat sangat. Mudah. Jadi nak tahu full resepi, kenalah tengok dekat website Majalah Rasa di www.rasa.my. Dan jangan lupa follow TikTok, FB dan juga IG Majalah Rasa. Okey, jumpa lagi korang. Sambil tu saya nak tengok Myra ni makan. Berialah sikit, dek. Makan macam malu-malu, macam pengantin.